Salam hai raja orang Yahudi. Raja macam apa kamu? Raja dia! Raja dia! Hajar dia! Hajar dia! Hajar dia! Hajar dia! Hajar dia! Hajar dia! Siksa dia! Siksa dia! Hajar 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 dia! Siksa dia! Hajar 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 dia! Dia bukan ada kami. Dia ingin mati. Lihatlah. Aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia itu. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya anak Allah. Salibkan dia! Salibkan dia! Enyahkan dia! Enyahkan dia! Berbicaralah Yesus. Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu diberikan dari atas, akan tetapi dia yang menyerahkan aku lebih besar dosanya. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan kaisar, salibkan dia! Salibkan dia! Ia harus dinyakan! Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Kejahatan apa yang telah diperbuatnya? Tekad kami sudah bulat. Dia pantas dihukum. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Pengawal! Tarik penjahat itu! Aku mempunyai kebiasaan untuk membebaskan seorang penjahat di hari Sabat. Sekarang kamu boleh pilih Yesus atau ke Barabas yang saya bebaskan. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Baik, aku akan membebaskan Barabas untuk kamu. Aku bebas. Jadi aku harus menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Jika itu yang kalian mau, pasang tulisan ini. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jangankan tulis Raja orang Yahudi,
sebab ia sendiri katakan, aku adalah raja orang Yahudi. Sekali kutulis, tetap kutulis. Hahaha, aku mendapatkannya. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan atas anak-anak kami. Dia pantas dihukum. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Tuhan, dan di hadapan khalayak ramai, kau sambut maut dengan kejinya keputusan hakim dunia. Bapak, ibu, saudara, saudari. Prajurit, cepat ambilkan salibnya. Salibkan dia! Jalanan kian menanjak, anak manusia didera sengsara. Pada tubuhnya mengalir sudah darah bercampur peluh. Memang menyakitkan untuk ditatap. Yesus kini kehabisan tenaga. Ia terantuk dan jatuh terhimpit salib. Seluruh penderitaan yang dahsyat kini ia alami. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, untuk pertama kalinya Engkau jatuh terhimpit salib yang demikian beratnya. Engkau tampak seperti orang asing yang dipukul dan dihinakan. Padahal luka-lukamu itu disebabkan oleh perbuatan salah dan dosa kami. Allah yang kudus, Allah yang kuat, Allah yang kekal, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Ayo bangun! Seret dia! Ini kemalaksaan ya. Dia harus
kecil, anak kecil. Perhentian keempat, Bunda Maria berjumpa dengan Yesus. Kami menyembah Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu. Putra manusia yang tercerabik. Oh, mentari yang mendaki. Oh, jalanan yang berteriak. Ceritakan segera bisu hati bunda. Di antara terlaksa hati insan pendengki. Gaungkan segera mata hati bunda. Yang terpekur pada kaki dia yang lunglai tertindih salib. Belati duka kini tergores pada rahim dan hati pasrahmu. Bunda, bening matamu menatap wajah penuh carut marut. Tangismu basuhi dahaganya yang marah. Ibu, inilah anakmu. Oh, duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seturut kehendakmu. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam, wahai pintu surga. Kasihmu bersemi dari taman hati penuh cinta. Terhembus gelombang kasih mengalir dan meresap pada hati kami yang patah berkeping retak. Pada jantung kami yang berdetak lamban. Pada nurani kami yang terpenggal oleh wajah pertiwi kami penuh tragis menangis. Oh, Maria Mater Dolorosa, Ave Maria Gratia Plena, Dominus Tecum. Oh, Maria Mater Dei, ora pro nobis. Yeah, Maria.